Nasril Irham atau lebih populer dengan nama Ariel Noah, lahir 16 September 1981. Ariel Noah adalah seorang musisi asal Indonesia berdarah Melayu Minangkabau, penyanyi penulis lagu utama dan vokalis dari grup musik rock Peter Pan, sekarang Noah. Ariel lahir dari pasangan Nazmul Irfan dan Darlina Darwis yang berasal dari Minangkabau. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya yang bekerja sebagai pegawai lapangan di perusahaan minyak Pertamina berasal dari Kabupaten Pasaman, sedangkan ibunya berasal dari Padang, Sumatera Barat, berprofesi sebagai pegawai lapangan. Sang ayah bekerja di lokasi yang berpindah-pindah. Tinggal di Pangkalan Berandan beberapa bulan, Ariel kecil dan keluarga harus pindah ke Langsa di Aceh. Di kota Langsa, Ariel mulai menuntut ilmu di Taman Kanak-kanak Bungong Seulanga. Di kota ini Ariel tinggal di perumahan BTN Asamera. Setelah tinggal di Langsa selama 7 tahun, Ariel sekeluarga pindah ke Bandung. Ariel membentuk grup musik Peter Pan di Bandung pada tahun 2000 bersama Andika, Indra, Lukman, Reza dan Uki. Album kedua Peter Pan Bintang di Surga, 2004, merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Peter Pan mengganti nama mereka menjadi Noah setelah Ariel bebas pada tahun 2012. Seperti sebelumnya, Noah juga meraih kesuksesan dengan album pertama mereka Seperti Seharusnya, 2012, yang terjual lebih dari 1 juta keping kopi. Sekolah Ariel Noah di antaranya, TK Bungong Seulanga Kota Langsa, Aceh, 1985 hingga 1987, SD Negeri Merdeka 5 Bandung, 1987 hingga 1993, SMP Negeri 14 Bandung, 1993 hingga 1996. SMA Negeri 23 Bandung, 1996 hingga 1999. Ini masuk. Masuk ya, dari sini lurus saja. Ini sedang ada yang dibangun rumahnya. Nah, ini di sebelah kanan kita ada rumah yang ada pohon kelapanya. Nah ya, yang ada pohon kelapanya di sebelah kanan kita. Oke, kita muter dan berhenti sebentar. Nah, ini rumahnya Ariel Noah ya, yang ada pohon kelapa ini yang cat warna kuning, warna kuning yang ada pohon pisangnya nih. Ini rumah mewahnya Ariel Noah. Ya, siapa tahu kalian ada yang penasaran rumah mewahnya Ariel Noah seperti ini. Kondisinya sekarang, nah, saya cuman lewat saja ya. Rumahnya Ariel Noah. Jadi tadinya jalan ini tembus ke Jalan Pacuan Kuda, sekarang ternyata ditutup. Nah, itu adalah yang barusan rumahnya Ariel Noah ya, Ariel Peter Pan, yang berada di Jalan Tanjung Sari. Nah, ini di sebelah kiri kita ada gedung serbaguna RW. Nah, kita lurus dari sini, kita akan menuju ke sekolahannya Ariel Noah ya. Jadi sekolahannya itu tidak terlalu jauh dari rumah kediamannya Ariel Noah yang berada di daerah Antapani ini. Kalau nggak salah ini ya, ke kanan nih
ada sekolahan sip Jalan Malangbong. Ini sekolahnya Ariel Noah dulu waktu di Bandung. Nah, ini banyak yang ngantar sekolah, jadi di daerah sini juga sangat ramai ya. Nah, ini adalah salah satu sekolahnya Ariel Noah. Seperti ini kondisinya sekarang 2023. Kondisi rumah Ariel Noah juga tidak terlalu berbeda jauh dari sebelum tahun-tahun sebelumnya ya. Masih bagus, mewah, terawat. Nah, ini kalau di depan sekolah sini memang banyak yang ngantar sekolah, jadi lumayan macet tuh. Walalalalala. Nah, seperti ini ya kondisinya. Nah, itu tuh, itu udah mau pada telat tuh. Pelan-pelan yuk. Nah, ini SMA N23 Bandung tuh. Udah mau telat ya pada. Nah, itu sekolahnya Ariel Noah. Dulu pas di Bandung. Nah, ternyata ini jalannya saya nggak tahu, ini saya harus muter lagi ya. Saya mau keluar ke daerah Antapani saja. Ya, ke Antapani. Ini banyak anak-anak sekolah ya. Dulu ya kira-kira Ariel Noah ya sekolahnya kayak gini juga, banyak jalan kaki gitu ya. Aduh, jadi inget zaman sekolah zaman dulu ya kalau ngelihat anak-anak sekolah kayak gini. Oke, nah seperti ini kondisi sekolahnya Ariel Noah ya. Ini berdasarkan informasi yang saya baca ya, jadi yang saya baca seperti itu informasinya. Jadi katanya itu Ariel Noah atau Ariel Peter Pan itu dulu sekolahnya di sini. Nah, ini seperti ini nih kondisinya. Jadi nganter, banyak yang nganter sekolah dan biasa padat ya, merayap nih. Oh ya, ini di daerah Antapani, masuknya Antapani Wetan mungkin ya. Ini daerah Antapani Wetan, Kota Bandung ya. Sejuk sekali di sini, asri. Nah, si rumahnya Ariel Peter Pan ini atau Ariel Noah ini tidak jauh dari sekolahnya SMA ini kalau nggak salah ya, SMA. Kemudian lokasinya juga tidak terlalu jauh dari terminal Antapani ya, jadi dekat sekali dengan terminal nih ya. Nah, kita tadi dari sebelah kiri, nah kita akan menuju ke sebelah kanan. Nah, ini adalah SMA N23 Bandung ya, kita ke kanan ya. Sip, nah kita sudah sampai ini Jalan Tanjung Sari kalau tidak salah, Jalan Tanjung Sari. Nah, ini kita di depan ini lurus, ini jalan terusan Jakarta ya. Nah, kita ambil kanan. Nah, ini jalan terusan Jakarta, kalau ke kiri itu ke Sport Jabar Arca Manik. Nah, ini langsung terminal Antapani ini ya. Ini sebelah kiri terminal, ini pintu keluarnya di sini tuh, pintu keluar. Nah, kita ambil kiri ya, masih di daerah Antapani. Nah, ini terminalnya, Terminal Antapani Kota Bandung 2023. Seperti ini terminalnya. Nah, ini pintu masuknya Terminal Antapani itu. Video kali ini mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya hanya mencoba mengunjungi rumahnya Ariel Noah pada bulan Februari tahun 2023 ya. Kondisinya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, masih bagus, mewah,
mewah, elit ya, masih terawat dan sangat gede karena itu di perumahan yang mewah itu. Nah, seperti itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share video saya ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.